Masak bistek daging sapi. Campurkan daging sapi halus dengan bawang bombay, bawang putih tumis, telur, tepung maizena, garam, penyedap rasa, merica bubuk, parsley, kecap manis. Aduk hingga semua bahan tercampur merata. Bentuk adonan menjadi bistik dan panggang hingga matang. Lalu untuk sausnya, tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Tambahkan saus tiram, kecap Inggris, saus tomat, kecap manis, garam, penyedap rasa, merica bubuk, dan gula. Aduk hingga rata, lalu tambahkan air. Masukkan bistik yang sudah dipanggang. Dan masak hingga saus meresap dan bistik matang sempurna.